teteh usia? Udah 30 lebih. 30 lebih. Dulu nikah sekisaran 11 tahun. 18 tahun. Oh, 18 tahun. Ya, 2010. Lama juga ya? Pisah udah setahun. Sedih juga sih, Om. Lihat yang lain, ada bapaknya. Sedangkan anak saya enggak di itu. Apalagi yang kecil ini kemarin sakit sampai 15 hari panas. Panas. Bingung juga. Insyaallah. Tapi ya, alhamdulillah masih ada orang yang kasihan. Saya. Oh, berarti sempat dirawat juga? Diperiksa aja. Oh, diperiksa aja. Harusnya dirawat, cuman kita bingung masalah biaya. Biaya ya. Mau minta ke kakak, kasihan. Mungkin kasihan ya, nggak enak juga iya mungkin ya. Berhubung teteh udah dikasih tempat tinggal juga mungkin seperti itu teh ya. Dikasih tempat tinggal gratis. Iya. Makan. Ini juga ada sedikit rezeki dari hamba Allah. Mudah-mudahan manfaat, jangan dilihat besar kecilnya ya. Mohon diterima teh ya. Ya Allah, jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih. Mudah-mudahan digampangkan lagi rezekinya, dikasih sehat. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Bonik Channel. Semoga teman-teman sehat dan saya pun sehat dan berkah selalu ya, teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan silaturahmi ke salah satu janda desa sederhana, dan kebetulan beliau mengurus dua anak, tinggal di rumah tradisional ya. Dan saya juga belum kenal sama beliau, belum tahu keadaannya seperti apa di sana, namanya siapa. Dan yang jelas beliau ibu tunggal, seorang ibu tunggal atau janda desa cantik, gemoy juga, dan itu baru menurut informasi ya. Maksudnya katanya beliau mengurus kedua anak dan kehidupan beliau gak tahu posisinya seperti apa ya. Mudah-mudahan beliaunya ada, dan saya juga baru dengar dari laporan-laporan yang masuk ya. Mudah-mudahan beliaunya ada, masya Allah. Dan pemandangan di sini luar biasa. Ini saya pagi-pagi banget, dan kampungnya di sebelah sana, teman-teman ya. Oke, seperti apa kisahnya, ikuti saya selengkapnya. Nah, masya Allah, ini saya pagi-pagi banget nih, suasananya sangat nyaman, damai, tentram. Dan di sini banyak suara-suara kambing, burung, dan masih alami banget nih, asri banget. Masya Allah, tabarakallah. Nah, ya. Perjalanannya apa? Masih alami ya. Tuh, ya. Ini campur di sini ada rumah-rumah gedong juga dan rumah tradisional. Insyaallah. Jalan menuju ke sana setapak. Dan di sini udah terlihat mungkin ini kali ya rumah yang saya maksud. Neng, bade ka mana? Bade sakola. Bade ka Ibu Eti. Ateh bade silaturahmi ka Ibu Eti. Terang neneng. Terang. Kelelesan di sana yuk. Putrana. Ya. Masya Allah. Bade mangkat sakola gitu. Mohon. Nya beras bade mamah na ya. Ayah. Bade silaturahmi ka mamah hari itu nya. Mohon sok bade sakola mamah nggak sok. Hingga ganggu. Sing pinter nih nya. Nah, kebetulan ini anaknya yang saya tuju, Ibu Eti, masya Allah. Saya lanjut perjalanan ke rumahnya
Ibu Eti. Informasinya begitu. Assalamualaikum. Ini ada yang ini. Assalamualaikum. Teh. Ya. Mohon maaf diganggu, ini sedang apa ya? Biasa, bersih. Bersih ya Teh ya. Masya Allah. Ini mohon maaf nih dengan Teteh siapa? Ini Eti. Teh? Eti. Eti, ya. Masya Allah. Ini mohon maaf diganggu ya. Iya. Masya Allah. Ini ada apa? Ya saya niat silaturahmi, ini kebetulan banyak yang apa ya? Emang saya sering ngasruk ke pedesaan ya, ngasruk pedesaan. Biasanya kadang istri saya juga gitu kan, dan rekan-rekan yang lainnya juga. Cuman kebetulan saya juga banyak laporan yang masuk, katanya ada seorang janda di kampung ini. Ini mohon maaf ya, seorang ibu tunggal mengurus 2 anak kalau nggak salah, seperti itu yang masuk ya. Cuman saya juga nggak tahu namanya gitu. Mengurus 2 anak, cuman yang satunya kecil katanya begitu. Iya. Kemungkinan Teteh apa bukan gitu? Oh, iya, Teteh. Iya. Berarti Teteh namanya? Eti. Teti, masya Allah. Itu kali ya? Oh, iya. Anaknya. Anak ya? Oh siap siap siap. Ini mohon maaf diganggu Teh ya. Iya, masya Allah. Nah teman-teman, masya Allah. Ini masak di sini Teh? Iya. Tiap pagi masak. Masya Allah. Ini kawan-kawan jujur nyaman banget kalau saya. Hatur nuhun Teh, hatur nuhun. Nyaman banget nih masak. Ini tradisional. Cuman hawanya yang bisa dipangku kali ya. Ini depan halamannya rumahnya beliau ya. Cuman ini juga enggak tahu pasti ini rumahnya beliau atau bukan. Dan kedengaran menurut informasi yang masuk katanya nanti aja lah langsung ngobrol, saya juga belum ini banget ya. Masya Allah. Teh, ini mohon maaf ya saya ganggu ya. Masya Allah. Ini nyaman banget Teh. Ini rumah Teteh? Bukan, ini rumah kakak. Oh. Sama abah. Oh, berarti di sini Teteh? Numpang. Saya belum punya rumah. Teteh, dulu rumah tangga berapa tahun sih? 11 tahun. 11 tahun. Berarti yang udah ada yang gede ya? Ada, udah sekolah kelas 6. Cewek juga? Iya. Masya Allah. Sekarang kemana Teh? Oh di dalam lagi siap-siap mau sekolah. Oh sekolah, masya Allah. Ini mohon maaf, saya ganggu ya pagi-pagi ya, banget ya. Berhubung kemarin saya ngatur waktunya juga rada keteter ya maksudnya. Iya. Dan kebetulan saya juga mumpung menginap di daerah sini gitu ya. Nah sekalian lah, udahlah tinjau pagi-pagi. Nah, takutnya udah siang Tetehnya aktivitas juga gitu. Iya. Kalau aktivitas keseharian Teteh ngapain aja? Kadang ke sawah. Ke sawah. Ini kan musim kering Teh, belum iya, ada hujan, itu gimana? Makanya. Jadi ya biasa aja, kadang ada yang nyuruh kerja. Mm-hmm. Nyapu apa gitu. Berarti namanya di kampung mungkin serabutan ya, mungkin gitu ya. Masyaallah. Nah kawan-kawan, di sini suasananya dingin, namanya pagi-pagi banget ya, dingin dan nyaman, tentram, damai itu kawan-kawan. Mungkin buat siapa aja yang berkunjung ke kampung ini, silaturahmi ke daerah sini, jujur bikin betah. Insya Allah. Neng, sehat. Namanya siapa Neng? Namanya Pika. Pika, halo Devika. Halo. Sehat Neneng? Alhamdulillah ya. Hmm. Pada sehat, alhamdulillah ya, Teteh sehat. Keluarga gimana? Alhamdulillah pada sehat. Berarti di sini Teteh tinggal sendiri apa gimana gitu? Bertiga. Bertiga. Anak dua, saya. Bertiga. Oh, kalau yang punya rumahnya? Di Jakarta merantau. Oh, berarti dititipin ke Teteh mungkin ya. Iya. Tapi masih keluarga Teteh masih gitu. Keluarga, kakak. Kakak, masya Allah. Mudah-mudahan beliau juga usaha, segala usahanya di sana ya, dilancarkan ya. Masya Allah. Dan Teteh juga ke depannya punya rumah sendiri ya. Saya doakan ya Teh ya. Masya Allah. Teteh gak keganggu kali itu lagi aktivitas. Masya Allah. Dari kemarin saya mau silaturahmi kesini. Cuman ya itu belum sempat waktunya gitu ya.
dan takutnya ngeganggu juga gitu, takutnya ngeganggu lagi aktivitas gitu. Masya Allah. Teh, ya. Ya mohon maaf banget sama saya diganggu ya. Enggak, kalau takutnya ngeganggu teteh lagi aktivitas. Ya Om, maaf itu apinya mati. Oh, mohon maaf. Bentar. Oh, berarti tiap hari teh pagi di sini teteh masak? Iya, begini. Masya Allah. Nah, jadi kawan-kawan emang teteh ini masaknya di emang dapur nggak ada teh? Ada, tapi kecil. Berarti kalau lagi musim ini aja ya di sini ya? Jujur nih nyaman banget nih kawan-kawan. Masaknya teteh itu asli di apa? Tungku haul lah ya. Iya. Ini kalau bahasa Sundanya kita ini hau asuro teh. Hau asuro. Asur asur. Asur asur kajero. Kajero. Masya Allah. Neng, ya. Cantik kamu teh. Makasih. Masya Allah. Makasih. Dimasak nasi itunya? Iya, dimasak nasi. Teh. Ya. Itu emang enggak ingin gitu ngerantau ke kota buat mempermudah kehidupan teteh gitu. Sebenarnya pengen merantau kayak orang-orang ke Jakarta kemana gitu, tapi kan gimana ya Om, kan bingung, saya punya anak masih pada kecil-kecil. Mau nitip ke siapa, ibu juga udah nggak ada. Oh, udah meninggal. Iya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus kakak juga pada istilahnya berid lah, berid bahasa ya. Sunda ya. Ada berid. Insya Allah. Bisa bingung nitipin anaknya ke siapa. Yang sabar teh ya. Itu kedepannya misalnya ini apa, punya inisiatif gak, punya apa sambil ngewarung gitu? Kalau ngewarung pengen sih, tapi ya gimana, kan harus ada modal juga ya Om. Iya, misalnya harus kedepannya ada milik rezekinya buat yang ngemodalin buat warung kayak bagaimana? Teteh mau? Insya Allah mau. Masya Allah. Mudah-mudahan kedepannya ada milik rezekinya teh ya. Masya Allah. Ini mah kayak lagi ngeliwet ya. Masya Allah. Berarti emang apa? Emang tiap hari ya teteh ya. Berarti aktivitas agak apa, emang kalau lagi nggak kemana-mana paling begini ngurus anak mungkin gitu ya. Iya, tiap hari. Teh ini memohon maaf ya, teteh kan sendiri juga, maksudnya ibu tunggal juga ya, maksudnya teteh udah berapa tahun sih sekarang? 30 lebih. Itu pisah dari suami berapa tahun? Satu tahun. Masya Allah. Ya namanya pati jodoh bagja cilaka itu hanya milik Allah ya teh ya. Masya Allah. Tidak direncanakan. Iya, masya Allah. Mudah-mudahan kedepannya juga teteh ada jodohnya lagi yang sayang sama teteh, sayang sama keluarga, sayang sama anak-anak, dan mapan juga ya. Masya Allah. Teh, ini memohon maaf banget ya, bukannya saya niat nyuat-nyuat keluarga teteh di sini, maksudnya itu kalau buat biaya keseharian dari mana teh? Ya dari orang yang ngasih, dari kakak, dari adik juga, kadang ada juga hamba Allah yang ngasih buat anak-anak saya. Iya. Jadi ya besar kecilnya saya bersyukur. Iya. Cukup masih bisa makan. Iya. Masih bisa jajan anak saya sampai sekarang, saya alhamdulillah. Masih tetap bersyukur ya teh ya, meskipun keadaan. Iya. Masya Allah.
buat tinggal ikut ke kakak dibolehin, alhamdulillah. Iya. Ini mulia banget kakaknya juga ya, katanya jarang pulang juga ya, masya Allah. Mudah-mudahan beliau juga usahanya dilancarkan ya. Nah, kebetulan ini kawan-kawan, jadi emang teteh ini hidup menyendiri udah 1 tahun teh ya, 1 tahun dan mengurus 2 anak dan kebetulan yang gede udah kelas berapa sih teh? Sekarang udah kelas 6 SD. Kelas 6 SD udah berarti jelang ke SMP. Iya. Nah itu gimana nih teh buat kedepannya kan udah ke SMP kan mungkin biaya makin besar lah ya, makin gede lah ya namanya apa biaya sekolah lah ya. Iya. Itu gimana teh kedepannya gitu? Ada jalan keluarnya. Iya. Yang penting Allah. Dikasih sehat. Amin, amin. Masih lancar. Iya. Insyaallah. Nah, teman-teman jadi emang kehidupan beliau ini ya sesuai sih sebenarnya sama yang laporan-laporan ke saya masuk itu. Ya ini jadi saya langsung lebih baik saya langsung nanya ke orangnya gitu daripada kata orang, cuma kalau kata orang cuman katanya gitu kan, kadang dalam-dalamnya nggak tahu gitu kan. Masya Allah, mudah-mudahan kedepannya ada milik rezekinya ya teh ya, namanya rezeki kita nggak ada yang tahu datang dari mana ya. Intinya teteh juga saya titip pesan dan sama anak-anaknya teteh tadi ketemu juga di jalan, titip pesan belajarnya ditingkatkan. Jangan lupa yang sholat 5 waktunya ya, dan apa sholat malamnya dipertingkat, sholat duha buat mempermudah segala urusan teteh di sini ya, insya Allah. Dibilang nggak sedih siapa sih yang nggak sedih ya? Iya, saya bisa ngerasain. Cuman saya nggak mau sedih berlarut-larut. Iya. Saya mau semangat buat anak saya. Buat mengurus anak-anak masa depannya ya teh ya, masya Allah. Doa dari saya juga mudah-mudahan sehat teteh sehat semangat. Teh ya. Teteh usia udah 30 lebih. Ya, 30 lebih dulu nikah kisaran 11 tahun. 18 tahun. Oh, 18 tahun. Iya, 2010. Lama juga ya? Iya. Heeh. Ya. Bisa udah setahun. Berarti nah, ini yang kecil berapa tahun sih? Ini 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Masyaallah. Cantik-cantik nih anaknya, cewek semua ya, Teh ya? Iya, cewek. Masyaallah. Itu yang gede tadi ke SD ya? SD kelas 6. Kadang sedih juga sih Om. Lihat yang lain ada bapaknya, sedangkan anak saya nggak di itu. Apalagi yang kecil ini kemarin sakit sampai 15 hari panas. Panas. Bingung juga. Masya Allah. Ya alhamdulillah masih ada orang yang kasihan. Berobat anak saya. Oh berarti sempat dirawat juga? Diperiksa aja. Oh diperiksa aja. Harusnya dirawat, cuman kita bingung masalah biaya. Biaya ya. Mau minta ke kakak kasihan. Mungkin kasihan ya, nggak enak juga iya mungkin ya. Berhubung teteh udah dikasih tempat tinggal juga iya. Mungkin seperti itu teh ya. Udah dikasih tempat tinggal gratis. Iya. Kadang makan. Dikasih. Iya. Ngerti saya juga. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah mempermudah segala urusan keluarga teteh di sini dan
kakaknya juga yang sangat baik hati ke teteh, udah ngasih tempat tinggal, udah cuman mungkin perasaan tetehnya aja ya. Mudah-mudahan kita kan gak enak minta terus, iya, kasihan juga. Mudah-mudahan Allah perlancar, Allah amin, permudah lagi segala urusan kakak ya, kakaknya ya, masya Allah. Sama ada juga. Iya. Mudah-mudahan teteh juga kedepannya ada rezekinya, namanya rezeki kita nggak ada yang tahu ya, datang dari mana, masya Allah. Nah buat rekan-rekan di luaran sana, barangkali mau menyisihkan sebagian hartanya buat membantu memperingan kehidupan ibu apa teteh ya, teteh Tati ya, Teh Eti ini yang seperti dibilang tadi kehidupannya ya segini adanya, dia belum punya rumah juga dan mengurus dua anak, masya Allah. Bisa masuk ke deskripsi itu ada admin Bonik Channel di sana ya. Nah, tanpa di situ saya tidak pernah membagikan, dan itu khusus nomor buat donatur ya, itu bukan nomor buat main-main. Saya harap tidak untuk disalahgunakan. Oke, masya Allah. Om hilap, ayo ditelak bang, ngalik telak. Hatur nuhun. Udah teh, nggak ngerepotin teh. Masya Allah beliau ini baik banget, ramah suaminya. Dan saya juga nggak enak ya, namanya dia sendiri di sini ngajak ke dalam silaturahmi, cuman cukup di sini aja lah, kita ngobrol di sini. Nah, jujur nih kawan-kawan di sini, ini nyaman banget, masya Allah, bagus banget. Ini sekarang udah mulai hangat, matahari udah mulai ini ya, masya Allah. Udah mulai hangat, best banget. Ini jujur nyaman banget, cuman mungkin ini lagi nggak ada airnya ya. Sumur juga alami, katanya ada air mah, cuman jarang-jarang ya teh ya. Jarang-jarang ya air mah ya, kadang ada kadang nggak ada gitu ya. Kadang ada teh, aduh jadi ngerepotin teh, nggak enak saya. Hapunten salah kadarna, hatur nuhun saya. Kenya kudu kumaha teh, hatur nuhun teh, kalau ngarepot kan. Teh. Coba dipalih dia teh. Dia teh. Panas ya? Ya. Masa teh panas ting. Aduh cantik ya. Hey. Insyaallah. Teteh ditinggal di sini tuh berdua aja gitu. Bertiga mana? Masyaallah. Ini enggak takut teh kalau malam gitu? Takut mah ada sih. Kan ini maaf ya kawan-kawan nih. Nah, di sampingnya ini masih hutan tuh kawan-kawan. Masih hutan. Hutan banget, dan rumah di sini masih berjauhan ya teh ya, namanya di kampung berjauhan. Dan arah ke sini tuh bungblong tuh kawan-kawan. Bungblong enakan banget tuh. Sinar matahari udah mulai menyinari kepala saya nih. Masyaallah. Aduh, Dede, nasehat Dede. Masyaallah. Teh. Kan teteh masih muda, harapan kedepannya mungkin punya keinginan rumah tangga lagi nggak? Kalau untuk ke situ, untuk saat ini kayaknya belum.
soalnya kalau dibilang luka ya masih parah lah ya. Iya. Dibilang istilahnya trauma, masih trauma. Bahasa Sundanya masih baal ya. Masya Allah. Jadi kalau untuk ke situ kayaknya belum kepikiran. Iya. Lagi apalagi fokus ke anak-anak ya. Apalagi kita kan punya 2 orang anak. Iya. Jadi kita lagi fokus ke anak aja. Iya. Misalnya ada yang mau silaturahmi ke teteh, gimana teh? Kalau untuk silaturahmi boleh. Silaturahmi, tapi kalau sampai ke situ ke jurusannya ke pernikahan kayaknya belum. Iya. Belum ada niat. Ngerti, saya ngerti. Mudah-mudahan ya, mungkin buat rekan-rekan di luar sana yang mau langsung datang silaturahmi, niat lihat kondisi di sini dan membantu kehidupan di sini ya, buat memperingan teteh di sini dan anak-anaknya, mau langsung ke sini silahkan, nanti saya antar. Dan barangkali mau simple lewat jasa saya itu bisa nanti diantar ke sini gitu, buat membantu memperingan kehidupan teteh di sini dan blog-blog yang sebelumnya ya. Masya Allah. Mudah-mudahan kedepannya ada rezekinya ya teh ya. Nah, saya juga nggak lama ini teh ya. Takutnya ngeganggu aktivitas teteh di sini, nah, mohon maaf. Dan terima kasih udah nerima saya silaturahmi saya ke sini, disambut hangat juga sama teteh, sama anak-anak teteh, masya Allah. Nah, takutnya ngeganggu teteh mau aktivitas ke mana gitu ya. Masya Allah. Nah, doa terbaik dari saya ya, mudah-mudahan teteh kedepannya ada rezekinya, anak-anak teteh, buat anak-anak teteh di sini. Dan pesan dari saya, jangan tinggalkan sholat yang 5 waktunya. Ke dedenya juga bilangin ya, yang tadi kebetulan ketemu mau berangkat sekolah. Titip pesan, belajar yang semangat biar pinter gitu ya, buat menggapai cita-citanya dia juga gitu kan. Sholat duha, pertambahlah zikir ya, sholawat, biar Allah mempermudah segala urusan kita di sini ya. Ini juga ada sedikit rezeki dari hamba Allah, mudah-mudahan manfaat, jangan dilihat besar kecilnya ya. Mohon diterima teh ya. Ya Allah, jazakallahu khairan khairan. Terima kasih. Mudah-mudahan digampangkan lagi rezekinya, dikasih sehat. Amin. Ya Allah. Terima kasih. Mungkin cuman itu teh ya yang bisa saya sampaikan. Saya langsung pamit teh ya. Assalamualaikum. Dadah Dede, sehat-sehat Dede. Nah, buat rekan-rekan mungkin cuman itu yang bisa saya sampaikan. Dan silaturahmi saya ke ibu tunggal yang mengurus 2 anaknya, mudah-mudahan beliau juga ada rezekinya ya. Dan buat rekan-rekan di luar sana barangkali mau menyisipkan sebagian hartanya, bisa masuk ke deskripsi, itu ada nomor admin saya. Tanpa di situ saya tidak pernah membagikan. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.